Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan lihat cuplikan sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 2 September 2024 episode 522. Pada akhirnya baik Ceria dan juga Naura mengetahui bahwa mereka masih saudara satu sama lain, ya, hanya berbeda ibu saja. Alhasil kali ini Ceria pun senang karena ternyata masih memiliki seorang kakak, yaitu Naura. Namun kali ini pertemuan mereka benar-benar menjadi bumerang bagi Naura. Pasalnya kali ini setiap Naura berusaha dipeluk oleh Ceria dan memeluk Ceria, itu artinya kali ini Naura merasakan hal yang sangat luar biasa pada tubuhnya itu. Seketika kali ini Naura pun benar-benar merasakan sesak napas yang begitu dalam ketika berpelukan erat dengan Ceria. Dan itu yang membuat kali ini Naura bingung dengan keadaan ini. Padahal momen senang karena bisa bertemu dengan sang adik, namun kali ini Naura justru merasa tersiksa jika berpelukan ataupun bersentuhan dengan adiknya sendiri, yaitu Ceria. Ada apa dengan Naura dan ada apa juga dengan Ceria sehingga mereka ketika bersentuhan harus seperti ini? Dan Naura pun merasa kesakitan yang begitu dalam dan juga sesak nafas yang begitu dalam. Namun apa penyebab itu semua? Apakah ada aura negatif yang ada pada diri Ceria atau justru sebaliknya? Entahlah, yang jelas kali ini Naura benar-benar merasa kesakitan. Apa yang akan dilakukan Naura untuk mengetahui semua ini? Apa penyebabnya jika dirinya bersentuhan dengan Ceria, Naura merasakan sesak? Apakah berkaitan dengan ilmunya atau justru ini yang akan menjadi kelemahan Naura berikutnya? Makin penasaran? Saksikan terus Magic 5 setiap hari hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.